tatap-tatapan gitu kayak lagi perang batin. Dia ngancem gue. Ngancem? Iya. Orang Mel aja gak ngomong apa-apa dari tadi. Aduh, gue keceplosan terus deh di depan batu bata. Kan, bener kan? Bener kan dugaan gue selama ini? Lo bisa baca pikiran orang kan? Lo bisa denger suara hati orang, iya kan? Iya kan? Hah? Lo pikir ini dunia kartun apa? Halusinasi. Sudahlah usus goreng, enggak usah berbohong. Enggak ada cara lain selain jelas. Aduh. Aduh. Wah. Aduh, ini mikirin soal alas gue jadi mulus banget nih. Gue harus ke toilet sekarang. Enggak, lo modus doang. Enggak, gue beneran yang ini. Gue kali ini beneran usus goreng. Oh, coba aja lo berani nahan gue. Oh, iya, oke. Hah? Gue harus ke toilet sekarang. Pak, saya mau ke toilet dulu. Nggak kuat, saya mules. Lo modus kan? Hah? Lo cuma mau... Aduh, lo cuma modus doang kan? Aduh. Gue udah kebelet banget. Gue mau ke toilet. Gue nggak mau masuk ke toilet cowok, apaan sih? Gue udah nggak tahan. Sumpah, gue nggak mau. Gue nggak mau. Awas, minggir. Enggak. Sumpah mirip buruk gue. Ayo, buruan usus goreng. Banget lagi. Masuk. Iya. Please. Iya. Udah, gue udah selesai. Enggak, jangan gitu. Gue mau cuci tangan. Air. Batu bata cuci tangan lo. Minggir dong, ada apa sih? Itu Putri Pangeran di dalam. Apaan sih? Kalau gue masuk bisa-bisa nanti viral lagi gue dibikin malu. Rasanya gue pengen narik si cewek asongan itu keluar. Eh, cewek asongan! Nekat banget lo ya masih deket-deket sama pangeran. Lo gak lihat dia pacar gue? Di toilet segala lagi. Mel, lo lihat sendiri dong pakai mata. Ini lihat. Ini semua karena pangeran, lo nyusahin hidup gue dan bawa gue sampai ke toilet cowok. Salah besar. Tapi ya yang usus goreng bilang benar, Mel. Lo harus biasa ngeliat kita berdua. Apalagi sekarang kita kan jadi ketua dan wakil ketua buat pesta seni. Jadi ya mau gak mau harus berduaan terus deh. Lo udah bikin kesabaran gue habis. Kali ini gue gak akan gunain Rizky atau Citra buat neken lo. Tapi gue bakal neken lo langsung. Lo harus hancur karena lo udah berani sama gue. Apa yang bakal Mel lakuin ke gue? Eh, usus goreng. Lo udah apaan sih sama Mel? Tatap-tatapan gitu kayak lagi perang batin. Dia ngancem gue. Ngancem? Iya. Orang Mel aja gak ngomong apa-apa dari tadi. Aduh, gue keceplosan terus deh di depan batu bata. Kan, bener kan? Bener kan dugaan gue selama ini? Lo bisa baca pikiran orang kan? Lo bisa denger suara hati orang, iya kan? Iya kan?
Hah? Lo pikir ini dunia kartun apa? Halusinasi. Sudahlah us goreng, enggak usah berbohong. Ya. Jujur deh sama gue, iya kan? Aduh. Aduh. Apa mau acting sakit perut? Kebelet. Kebelet tuh kencing di sana. Jelek banget deh acting lo. Jujur aja deh, lo bisa kan baca pikiran orang, bisa dengar suara hati orang? Gak bisa lah. Bisa. Itu kan gue bisa lihat dari ekspresi muka Mel. Oh, sekarang lo jadi pakar mikro ekspresi, iya. Sekarang coba lo lihat ekspresi. Kenapa kalian masih bengong aja? Sekarang tangan kalian cepet taruh di atas meja, biar borgol itu bisa dipotong. Buruan. Ya tunggu bentar dong, Anton S. Kenapa gak cari cara lain? Bikin kunci duplikat atau apa kek? Yang ada, kalian makin akan semakin lama terbelenggu di borgol itu. Betul, Pak. Gak masalah, usus goreng. Hal-hal yang baik itu emang butuh waktu. Kita tunggu. Tunggu sampai kapan? Lo mau dilas? Ya lo mau, kita kayak gini selamanya. Ya mendingan begitulah. Ya enggak. Meskipun bertentangan sama hati gue, cuman gimana lagi? Enggak, ayo. Enggak. Ayo pak, nyalain. Nanti aja usus goreng. Aduh, tangan gue. Makanya nanti aja udah. Ayo sini, tangan gue sakit banget. Nah. Bisa-bisanya ya, usus goreng tersenyum di saat-saat seperti ini. Gue kan ngeri banget. Akhirnya. Oh jangan seneng dulu usus goreng. Borgolnya mungkin udah lepas. Tapi lo lupa, urusan kita masih panjang. Mulai sekarang kita kan ketua dan wakil ketua buat pesta seni. Jadi, kita akan lebih sering bertemu. Gak usah seneng gitu dong mukanya, biasa aja. Nawang dari sini mau kemana? Kita ke mall ya? Atau ke supermarket? Aduh. Gak apa-apa, kita belanja bulanan. Jangan belanja bulanan. Belanja untuk 2 tahun saya beliin untuk Bu Nawang. It's okay, gak apa-apa. Pak Raymond, saya ngerti Bapak maksudnya baik. Tapi saya mau balik kantor, Pak. Kan ini masih jam kerja. Saya takutnya Pak Alex butuh saya di kantor. Tenang, Bu Nawang tenang. Selama jalan sama saya pastikan semuanya kan baik-baik aja. Tenang aja. Iya, tapi kan saya harus... Udah, tenang aja. Udah. Linda, Bu Nawang nggak balik ke kantor. Sejak meninggalkan kantor tadi, Bu Nawang belum kembali ke kantor, Pak. Mungkin langsung pulang ke rumah? Oh gitu. Coba kamu telepon Bu Nawang. Cek, tanyain apa dia balik ke kantor apa enggak. Ah, iya, Pak. Pak, maaf ya, Pak. Saya ada
Halo? Halo, Bu Nawang. Pak Alex minta saya telepon Bu Nawang. Emang ada masalah apa? Pak Alex bilang, Bu Nawang kembali ke kantor atau enggak? Soalnya juga sebentar lagi kan jam pulang kantor. Oh, iya. Saya, ini saya buru-buru untuk balik ke kantor ya, Dinda. Pak Raymond,